Udah pindah? Enggak. Tapi untuk waktu ketemu di sana, saya ketemu dia, agak kurang atau gimana? Enggak, ya maksudnya saya kapanpun bisa ketemu Gaby. Jadi nak, nanti masalah ketemu Gaby segala macam itu udah kita bicarakan. Kita tidak mau berantem sama Gaby. Sejak Andara dijual? Sejak rumah Andara dijual apa gimana? Udah bisa rumah sejak kapan sih? Dari awal bulan. Mas Gading, kalau mau jual mobil pengantin juga kalau nggak salah ya non ya. Alasannya biar terlupa dari kenangan juga. Kan emang mobilnya udah umurnya, maksudnya bukan umur ya, maksudnya udah cukup waktunya, terus memang kekecilan, terus bantingannya keras, lagi sering nyetir sendiri untuk olahraga dan segala macem. Rasa juga gitu, rasanya jadi ganti aja dari sisi kan. Tambah. Mobil-mobilnya dia. Dia pasti, ya pasti kan. Kalau disesalin semua. Kan kita berdua punya cerita gitu. Kita berdua punya cerita yang udah kita lalui sama-sama kayak gitu kan. Terus ya kalau sedih tadi sedih ya pasti sedih. Cuman dia maksudnya ya kita hidup cuma sekali. Kalau misalnya kita hidup dalam kesedihan juga kan buat apa? Saya pengennya juga ngeliat bisa nanti bahagia, saya juga pengen bahagia. Orang-orang sekitar kita juga harus bahagia, jadi inilah langkah yang diambil. Tapi kan mungkin nanti gak ada Biasanya juga gak begini, di rumah juga gak setiap hari acan ya. Jadi emang gak ada yang terlalu berubah kok gitu. Emang kebetulan keluarga kami ini dari dulu toleransinya tinggi sekali memang. Jadi bisa kerja kemana-kemana, Gempi tidur sama dia doang bisa kalau keluar kota. Tidur sama aku doang juga bisa kalau masih di keluar kota atau kemana kerja. Sama gak sama kita dua-dua juga bisa, sama Oma atau sama Koneng. Tiba-tiba nginep di rumah Rafathar, main di rumah Rafathar, pulang jam 10 malam, kita di rumah duluan juga mungkin gitu. Jadi anaknya tuh dia sangat fleksibel, jadi makanya pulang. Terus ya agak optimis untuk ngegedein, tapi ke depan sih harusnya traumanya gak terlalu besar.